السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Jaa'alna Allah wa minal muttaqin amin ya rabbal alamin Segenap para hadirin dan hadirat rahimakumullah kita akan melanjutkan pelajaran tentang sirah nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pernikahan As Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah ibu dan ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam maksud saya ayah dan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam dan kita juga sudah menyampaikan tentang wafat Sayyid Abdullah ayah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam di negeri Yathrib atau yang sekarang bernama Madinah Al Munawwarah. Kemudian ada suatu kejadian yang besar dikenal oleh masyarakat dunia di masa itu bahkan sampai sekarang karena beritanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim tentang pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Surah itu adalah surah Al-Fil. Urutan ayat 105 di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana rabmu yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berbuat atau bertindak kepada para tentara bergajah alam yaj'al kaidahum fi tadlil bukankah dia menjadikan Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tipu daya mereka itu, tipu daya ashabul fil yang hendak menghancurkan Ka'bah adalah sia-sia. Wa -sia. arusala alaihim tayran ababil. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka burung yang datangnya berbondong-bondong tarmihim bihijaratim min sijil di mana burung itu yang melemparkan kepada mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar faja'alahum ka'asfim ma'kul dengan mengenai mereka kemudian mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan maksudnya hancur berkeping-keping Shadaqallahul Azim. Dan sebagaimana kita ketahui para hadirin dan hadirat bahwa pasukan bergajah itu dipimpin oleh seorang yang bernama yang bernama Abrahah yang bernama Abrahah. Kita semua sering dengar kisah ini. Cuman insyaallah Di pertemuan ini, kita ingin lebih mendalam mengenal siapa Abroha dan apa julukannya, dan sebagaimana kita ketahui, bahwa negeri asal Abroha dari mana, Abroha dari mana, Habasyah. Habasyah, kalau sekarang itu dinamakan dari Etopia. Kok bisa-bisanya? Abraha jadi raja di Yaman. Dan apa kaitannya sehingga dia berkeinginan menghancurkan Ka'bah? Inilah pembahasan kita di episode kali ini. Ya yes, salam. Bilang ya yes, salam. Ini penontonnya banyak ini. Ada kali 5 juta nih. Allahumma amin. Aminin aja. Iya. Karena kalimat itu jadi doa Jangan suka bilang pengajian sepi Nanti jadi doa juga jadi sepi Pengajian Masya Allah rame banget Dari makhluk ah, Yang kelihatan apa nggak kelihatan <laughs> Ya kan Masya Allah ya Karim Insya Allah manfaatnya besar Manfaatnya bes besar Besar sekali manfaatnya Apalagi sekarang ini direkam, manfaatnya besar. Dulu kita enggak ketemu, saya pribadi, saya enggak ketemu sama guru besar kita, Kiai Haji Abdullah Syafi'i Rahimahullah, saya enggak ketemu, tapi saya bisa mendengar suara ilmu yang disampaikan oleh beliau sampai sekarang, ya kan? Dan antum semua banyak mendengar. Jadi, itu manfaatnya. Hal-hal yang baik itu direkam. Sekarang bisa didengarkan, besok didengarkan. Kita semua sudah kembali ke rahmat Allah. Insya Allah masih banyak yang mendengarkan kebaikan ini. Amin. Allahumma amin. Para hadirin, kalau saya cerita dari awal tentang Yaman, pasti perlu waktu yang panjang, tapi saya langsung saja ingin menyampaikan di majelis ini tentang asal usul abroha asal usul abroha kita ngomongnya abraha tulisannya apa abroha abroha dari habasha dari etofia ya yes, salam jadi dulu ada seorang namanya Daus Zusa'labah namanya siapa? Daus Dhu Sa'labah Daus Dhu Sa'labah ini adalah orang yang selamat dari pembunuhan massal yang dilakukan oleh raja yang zolim ketika itu namanya Dhunuas namanya Dhunuas ingat-ingat nih Siapa tadi yang selamat namanya? Daus bin Sa'labah eh Daus Dhu Sa'labah. Daus Dhu Sa'labah. Dia selamat dari pembunuhan raja zalim yang bernama Dhunwas. Waktu itu Dhunwas memaksa agar akidah ahlul yaman ikut dengan dia yaitu menurut riwayatnya Junuas ini Junuas ini adalah raja yang beragama Yahudi sedangkan orang-orang Yaman ketika itu mereka banyak berpaham Nasrani Nah, apa yang terjadi? Diancam mereka oleh Zunwas. Kalau enggak ikut Yahudi, dibunuh. Akhirnya banyak yang dibunuh ketika itu. Dan yang selamat adalah siapa? Daus Zusa'labah. Dia yang selamat. Menggunakan kudanya, dia berhasil keluar dari Yaman, Bahkan, menurut riwayatnya, dia berhasil menemui Raja Romawi ketika itu, meminta bantuan kepada Raja Romawi untuk menghancurkan, yaitu kepemimpinan Zonuwas yang memaksa orang memasuki Yahudi di Yaman. Namun Raja Romawi mengatakan jarak kerajaan kami ke negeri Yaman terlampau jauh atau terlalu jauh. Saya berikan surat. Pergilah kamu ke Raja Habasah Raja Habasah itu disebutnya Najasi. Siapapun yang menjadi raja di Habasyah, panggilannya Najasyi. Kalau Raja Romawi panggilannya Kaisar. Kalau Raja Persia panggilannya Kisra Kalau dulu zaman Nabi Musa, Raja Mesir panggilannya Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, panggilan Raja Mesir di masa itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad jadi para hadirin memahami nggak yang saya sampaikan ini daus dhu sa'labah ingat-ingat tuh daus dhu sa'labah dia berhasil keluar dari Yaman dari kejaran para tentara dhunwas minta pertolongan ke Romawi Romawi bilang kita terlalu jauh ente ke Habasah aja minta bantuan ke Habasah agamanya orang-orang habasah sama ente nggak jauh pasti dia bantu ada surat rekomendasi dari kaisar kaisar itu apa? raja romawi singkat kisah berhasillah daus dhu sa'labah yang berasal dari negeri sabah itu menuju raja habasah Najasi dan memberikan surat Kaisar Romawi kepadanya. Najasi tanpa berpikir panjang dan tidak perlu menghabiskan waktu untuk memutuskan segera diputuskan, kata Najasi, kita akan kirim pasukan. Kalau begitu, untuk menghancurkan di diaman dikirimlah pasukan jumlahnya 70.000 orang. Berapa? 70.000 orang. Dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh siapa? Siapa yang pimpin? Najasi kirim pasukan 70 or, 70.000 orang untuk menghancurkan Zunwas dan bala tentaranya di Yaman. Dipimpin oleh siapa pasukannya? Bukan Abroha oleh Aryot. Oleh siapa? Aryot. Oleh siapa? Aryot. Aryot adalah pimpinan pasukan ketika itu. Lalu, di mana posisi Abroha? Abroha adalah bawahan Aryot. Dia salah satu pimpinan pasukan, tapi bukan pimpinan utama pimpinan utama, utamanya adalah Aryat Abroha ngikut ya boleh dikatakan orang nomor dua atau nomor tiganya Aryat lah. pasukan itu 70 ribu orang berangkat dengan restu Najasyi singkat kisah sampailah mereka di Yaman begitu mereka sampai di Yaman mereka langsung dihadang dengan pasukan Dhunuas yang sangat banyak namun ternyata kekuatan Habasyah jauh lebih besar dan lebih mumpuni sehingga Dhunuas dan bala tentaranya terkalahkan bahkan menurut kabar sisa dari pasukan Dhunuas bersama Dhunuas kabur ke arah laut dengan kudanya mereka terus masuk ke dalam laut sampai akhirnya mereka mati sendiri. Jadi karena ketakutan sama pasukan Habasah itu masuk ke laut dibiarin, ya ya terus ya mati semua, tenggelam semua. Mulai saat itulah kepemimpinan Yaman dipegang oleh orang-orang Habasah yang pada saat itu pimpinannya adalah Aryat bukan Abraha tapi siapa Aryab ini sejarah nih pimpinannya adalah Aryat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lalu bagaimana ceritanya kok Abraha bisa memimpin jadi waktu itu Aryat itu seperti gubernur pemerintahan pusat ada di negeri Habasyah negeri-negeri dalam kekuasaan pusat itu disebutnya dengan pemimpinnya dengan istilah gubernur gubernurnya Aryat dan itu yang diresui oleh Najasyi jalan sekitar pemerintahan itu beberapa tahun kemudian apa yang terjadi yang terjadi adalah Abroha ingin mengambil posisi Aryat. Bagi Abroha, Aryat adalah pemimpin yang tidak tegas, mesti diambil alih nih sama saya, kata Abroha. Dan mulailah saat itu, terpecah, terpecah, loh. terpecah menjadi dua kubu pasukan habasah yang ada di Yaman. Sebagian masih setia kepada Aryat, tapi ternyata sebagian lagi sudah berkomitmen kepada Abroha. Wah ini bahaya nih. Udah jadi dua kubu, tadinya kompak menjadi dua kubu. Di negeri orang dua kubu, bahaya nih. Terus apa yang terjadi? Abroha kirim surat ke Aryat. Wahai Aryot, jangan sampai kita melibatkan pasukan di bawah. Kalau sampai yang di bawah ini pada beradu, pada ribut, kita semua hancur. Diaman sekarang begini aja, kita tentukan di mana tempatnya, di mana waktunya. Kita duel berdua, kata Abrohane, kita ribut aja berdua jadi nggak bawa-bawa pasukan siapa yang menang dialah yang layak memimpin Yaman ini Aryat bukanlah seorang pengecut Abroha menantang itu karena Abroha tahu Aryat pemberani saat itu Aryat langsung mengiyakan ajakan Abroha ya benar juga kamu benar daripada tentara di bawah ribut mendingan dia berdua waktu dan tempat yang ditentukan mereka sepakati mulailah mereka berdua duel berkerahi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dikabarkan Abraha berbadan kuat tapi Aryat juga orangnya tinggi besar Terjadi keributan ketika itu. Aryat senjatanya. Tombak ujungnya adalah apa? Ujungnya apa itu? Pisau. Jadi tombak ujungnya itu. Lancip itu apa namanya? Jadi ujungnya pisau lah. Begitu pertempuran dimulai, Aryat langsung menyerang. Abroha langsung Abroha itu ditusuk dengan tombaknya oleh Aryat dari mulai kepala ditarik sampai ke bawah jadi mulai dari jidatnya nih sampai apa namanya bibirnya robek dengan tombakan Aryat tapi Abroha tidak kenal menyerah dia mengarah ke belakang badan Aryat dan dia berhasil menusuk Aryat akhirnya yang terbunuh adalah Aryat tapi Abroha luka berat robek dari jidatnya sampai ke bawah bibir sehingga dari situlah Abroha dijuluki dengan sebutan Al-Asram apa? Al-Asram artinya apa? robek. Jadi Abraha tuh ciri-cirinya dari jidat sampai bawa bibir tuh robek. Habis gitu ya diobatin, cuman kan tanda robeknya kan gak kayak hilang. Robek dia. Makanya dia disebutnya terkenalnya Abraha al Ashram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abraha al Ashram. Abraha si robek robek mukanya. Tapi semenjak itu dialah yang mimpin kepemimpinan diaman. Apa yang terjadi para hadirin? Waktu terdengar berita ini kenajasi di pusat, di pusat kerajaan, habasah. najasi mendengar abroha membunuh aryat. Najasi langsung bersumpah. Dia marah dia. Najasi bersumpah. Kata Najasi, "Gubernurku telah dibunuh tanpa perintahku." Marah dia. Artinya pimpinan yang ada di Yaman dibunuh tanpa perintahku. Maka si Najasi bersumpah Suatu saat aku akan menginjak tanah negeri Yaman dan yang membunuh gubernurku akan kupotong ubun-ubunnya. Ngamuk ini. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Terdengar berita itu ke Abroha. Abroha ini ahli siasah. Kayak kita bahasanya ahli politik. Apa yang dilakukan oleh Abroha? Abroha mengirimkan kepada Najasi rambut kepalanya. Rambut kepalanya. Jadi semenjak itu Abroha botakin kepalanya. Paham gak nih? Palanya di botakin, rambutnya dihabisin. Tapi dikumpulin sama dia, dibungkus sama dia, dan dia kirim juga tanah dari Yaman. Kayak kita diplastikin deh tanah dari Yaman, ame ame apa? Ya? rambutnya dia. Kemudian di situ ada surat. Dikirimlah semua itu oleh Abraha lewat utusan kepada Najasi. Bahasanya Abraha begini. Wahai Paduka Raja, sesungguhnya Aryab, Gubernur Yaman adalah budakmu. Dan aku pun adalah budakmu. Keren nggak kalimat ini? Ini Abraha nih. Aryat adalah budakmu. Dan aku pun adalah budakmu. Kami berbeda pendapat. Dalam memahami setiap perintahmu selama ini yang menyebabkan tentara di lapisan bawah ribut sesama mereka, sehingga kami sepakati, wahai Paduka Raja, kami berkelahi demi mengambil posisi pimpinan supaya tidak ada lagi kesalahpahaman habasyah. Atau kesalahpahaman orang-orang Habasyah di negeri Yaman. Coba alasannya begini, gimana ini? Wahai Raja yang mulia, saya sangat menghormati sumpahmu, sehingga bagi saya, Raja tidak usah jauh-jauh ke negeri Yaman. Saya telah potong seluruh rambut di atas kepala saya dan tanah Yaman untuk Raja Injak dan saya akan selalu setiap saya akan selalu setia mengikuti perintah dan arahan Paduka Raja. Beres. Jadi nazarnya janji raja itu dikasih rambut apa? tanah Yaman. Injak aja kata. Dan saat itu raja kirim balasan. Sudah kuinjak atas ubun-ubunmu dan juga tanah Yaman. Abraha, untuk sementara tetaplah kamu memimpin Yaman hingga engkau mendapatkan perintah dariku. Artinya kalau suatu saat saya ganti kamu harus siap. Perintah itu diterima sama Abraha. Selamat dia. Nggak kena hukuman dari Najasyi. Dan mulai saat itu, dia yang memimpin negeri Yaman. Namun, keadaan masyarakat Arab ketika itu, setiap datangnya musim haji, mereka pasti datang ke Makkah, dan mereka pasti bertawaf di Ka'bah. Walaupun saat itu di masa jahiliyah tercampur dengan kesirikan. Tapi haji tiap tahun itu didatangi oleh orang-orang Arab. Sehingga Abroha di sini dalam rangka ingin mendapatkan kepercayaan penuh dari Najasi. Dia berjanji kepada Najasi dia akan membuat tempat ibadah yang lebih besar, lebih mewah dari Ka'bah di Mekah sehingga cita-citanya adalah agar seluruh orang di timur tengah itu datang ibadahnya ke situ dengan cara-cara orang Habasyah beribadah. Paham ya? Ini bagian dari melobi najasi juga dia. Lagi caper nih kalau kayak gitu bilang. Akhirnya dia buat suatu tempat ibadah saat itu dia buat dibuatnya itu kalau sekarang tepatnya di Son'a tepatnya di Son'a Son'a itu ibu kota Yaman pernah ke Son'a para hadirin pernah itu di Son'a ada tempat yang dulu dibangun tempat ibadahnya oleh Abraha sebagai saingan Ka'bah yang diharapkan bisa menarik orang supaya nggak ke Ka'bah lagi tapi ke situ dan sekarang tempat itu nggak ada yang tempatin yang dibangunnya itu dikelilingin sama pagar dan banyak orang buang sampah juga di situ. Anda bisa lihat nanti di Google, tempat yang dibangun oleh Abroha. Tadinya dibangun Mekah dengan lapisan emas, bentuknya bundar begitu karena dia dengar kabah dari apa sih dibangunnya dari batu. Kita bikin dari emas gitu. Ternyata, setelah jadi, bangunan mewah itu tidak ada peminatnya. Subhanallah, tidak ada yang bisa melawan keagungan Baitullah atau Ka'bah yang dibangun hanya dengan batu. Tapi itu bersanding dengan sebutan Baitullah. Oleh karena itu, para hadirin, jadikanlah kolbu kita ini hanya bertuliskan: "Kita ini adalah Abdullah, hamba Allah. Jadilah kita orang mulia." Bait biasa, tapi kalau sudah Baitullah. Biasa, tapi kalau sudah jadi, Abdullah, hamba Allah, jadi luar biasa. Di akhir zaman, banyak orang berbangga dengan jabatannya, banyak orang berbangga dengan hartanya. Marilah kita bangga menjadi hamba Allah. Perkataan Al-Imam Abdullah al-Haddad. رضي الله تعالى عنه قد كفاني المربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري ولهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. Yang maknanya secara garis besar Telah cukup bagiku ilmunya, Allah, dari permintaanku, harapanku, dan doa tangisanku kepadanya. Artinya, tanpa kita berdoa sekalipun, Allah sudah tahu hajat kita. Tanpa Anda kasih tahu, Allah sudah tahu hajat Anda tapi kenapa saya berdoa? Kenapa saya merintih kepada Allah? Tujuan fadua'i wabtihali syahidun li Tujuan dari doaku, tujuan dari menangisku di hadapan Allah adalah sebagai saksi aku fakir di hadapan Allah. Ada orang-orang ini dia doa tujuannya satu: kobul hajat. Sehingga, kalau nggak dikobul-kobul hajatnya, kecewa. Nanti ngomongnya, saya udah ibadah, saya udah duha, saya udah puasa, loh, Senin kemis, saya udah tahajud, loh, kok belum dikobul juga ya? Karena dia tujuannya kobul hajat, dan orang yang tujuannya kobul hajat hanya bisa merintih ketika hajatnya belum dikobul. Tapi akan berhenti merintih kepada Allah setelah dikabul hajatnya. Bukan itu tujuan doa saudara saudariku. Tujuan doa itu adalah menunjukkan kefakiran di hadapan Allah. Kalau sekedar kabul hajat tanpa kau sampaikan Allah tahu hajat antum. Bahkan Allah tahu waktu yang terbaik untuk memenuhi hajat hantum. Bahkan Allah lebih tahu mengganti hajat antum dengan yang lebih baik. Tapi tujuan kita munajat ya Allah saya minta ini, saya minta ini. Bukan hajat itunya tujuan kita. Kata Al Imam Al Haddad dia katakan tujuannya adalah menunjukkan kefakiran di hadapan Allah. Dengannya aku selalu berdoa. Fiyasari wa asari baik dalam keadaan aku lapang maupun dalam keadaan sulit ngerintihnya sama iya kan? orang yang berdoanya menunjukkan kefakiran di hadapan Allah lagi sulit sama seneng sama gak ngerintihnya? sama tapi kalau tujuannya kabul hajat lagi senang emang bisa tahajud gak bisa bangun jam setengah tujuh karena merasa duit di rekening masih banyak tapi begitu duit di rekening tinggal 100 ribu, ah baru bangun tuh malam tuh. Jam 2 dia bangun. Keisi lagi jadi 10 juta. Bangun lagi jam 6 lewat. Ada orangnya di sini yang begitu? Mana dia orang itu? Ya salam. Jadi, siapa itu Abdullah? Abdullah adalah yang selalu menyandarkan menyandarkan dirinya kepada Allah dalam doa tujuannya Allah, dalam sujud tujuannya Allah, bahkan dia berikhtiar pun yang dia cari bukan fulus, tapi karunia Allah. Allahnya nggak pernah dibuang oleh dia. Intinya Allah, sekali lagi Allah, tujuannya Allah. Nggak ada orang kecewa kalau tujuannya Allah. Kalimat Allah tidak pernah hilang dari dirinya. Kalimat Allah selalu ada dalam dirinya, ada dalam detak jantungnya, ada di dalam setiap penglihatannya dan pendengarannya serta langkahnya. Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa saja dibilang Allah. Dan hamba Allah yang terbaik adalah Nabi kita yang mulia Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam wa dalam keadaan keadaan yang tidak mungkin bisa diselamatkan secara logika, ketika orang-orang kafir ada di muka goa yang kecil yang bernama goa Thur, di saat Sayyiduna Abu Bakar sudah meneteskan air matanya, khawatir akan keselamatan sang Nabi. sallallahu alaihi wasallam yang bersamanya dengan tegas Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana kamu enggak usah sedih ya Abu Bakar menghadapi mereka ini sesungguhnya Allah bersama kita ya salam sama seperti antum ini mana ada susahnya karena selalu merasa bersama Allah coba kalau kita lagi maksiat kita lagi melanggar, kita lagi nggak sholat, disitulah letak kelemahan kita selemah lemahnya. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Ada orang kalau ditanya, Pak, Bapak mau kemana Pak? Mau keluar ini? Mau nyari apa Pak? Sesuap nasi? Ya Allah, kesian banget. Sepiringnya nggak dapet. Ada lagi yang bilang, saya mau keluar ini doain ya, saya mau nyari fulus. Ya Allah, kesian banget tapi orang yang sudah ngaji yang tidak pernah melupakan isi Al-Quran ketika dia keluar dari rumahnya ditanya sama keluarganya pak mau kemana? mau cari karunia Allah mau cari karunia Allah sebagaimana firman Allah fa'idha qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah la'allakum tuflihun kalau sudah menunaikan ibadah salat bertebarlah kalian di muka bumi kata Allah carilah oleh kalian inginkan di dalam hati kalian karunia Allah dan caranya gimana ya Allah kami dapat karuniamu banyak-banyaklah berzikir kepada Allah banyak-banyaklah menyebut nama Allah la'allakum tuflihun pasti kalian semua beruntung artinya pasti kalian semua mendapatkan karunia Allah itu ya salam Allahumma ala Sayyidina Muhammad udah jalan capek-capek nawarin rumah sono ketemu orang ini ini pulang nggak bawa fulus bahagia Minimal saya sudah dapat karunia Allah hari ini. Saya bisa sholat jamaah tadi di masjid fulan, di masjid itu, di masjid itu. Saya ketemu orang soleh, mungkin tadi saya dapat ilmu sesuatu. Ketika saya duduk di masjid itihad maghrib sampai isya, saya dengar ilmu, saya dengar kajian tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Wah kan gitu. Ya salam. Gak bakal susah orang yang dekat sama Allah. La tahzan balik lagi para hadirin. Jadi Siapa namanya nih? Abroha. bikin tempat ibadah tidak dijadikan baitullah, gak bakal ada keistimewaannya sama sekali. Kaabah tidak bisa digantikan dengan apapun, dan tidak ada yang bisa menyaingi ke kemuliaan kaabah. Begitu juga seorang manusia yang menyenderkan dirinya dengan nama Allah, Abdullah, hamba Allah. Allahumma ala Sayyidina Muhammad. Ada orang sering ngomong, saya adalah hamba Allah. Subuhnya telat. Saya adalah hamba Allah. Azan tar dulu solatnya. Saya adalah hamba Allah. Enggak sedekah. Saya adalah hamba Allah. Maksiat jalan terus ini gimana ini? Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Namanya hamba gimana sih? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah Kami menghambakan diri kami Kami beribadah Dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan Sehingga ada kejadian istimewa di mana Tempat ibadah yang dibangun Oleh Abroha Karena punya niat yang jelek Ingin menyaingi Kaabah Bahkan ingin menghancurkan Kaabah Saat itu dihinakan Oleh salah seorang dari suku Al-Kinanah ada dari su al-kinanah yakni seorang al-kinani dia datang ke Yaman ketika abraha sudah mengumumkan bahwa tempat yang dia bangun dengan megah berlapis emas itu adalah sebagai pengganti Ka'bah jadi sebaiknya orang-orang Arab kalau mau berhaji ke sini saja ini lebih mewah ini lebih besar dari Ka'bah bagi Abroha ketika itu. Maka dihinakan salah seorang dari Al Kinani itu datang ke Yaman, di mana orang ini adalah tinggal di sekitar Baitullah di Mekah. Dia datang ke Yaman dan dengan keahliannya dia bisa masuk ke tempat yang diagungkan oleh abroha itu dan saat itu dia membuang kotorannya di dalam Habis dia buang kotorannya di dalam dia berhasil keluar dan kembali ke mekah datanglah kabar kepada abroha bahwa ada yang buang kotoran di dalam siapa Al-Kinani. Orangnya tinggal di mana? Sekitar Mekah. Oh, kalau begitu ini kesempatan kita mau serang Ka'bah. Akhirnya dengan pasukannya yang sangat banyak dia memimpin dengan membawa gajah. Dulu gajah itu kalau zaman sekarang mungkin tank. Kalau sekarang mungkin apa? Tank dulu, tanknya itu gajah. Itu waktu perang umat Islam melawan Persia, itu tentara Persia banyak punya gajah. Itu gajah memang dilatih untuk perang, dia tahu musuhnya yang mana. Emang gajah perang itu, bukan gajah dibawa, bukan gajah sirkus, bukan ini. Ini gajah perang. Gitu ya. Dan dia tahu musuh-musuhnya, dan dia akan menyerang gitu. Dan subhanallah ketika itu pasukan ini ribuan orang dibawa oleh Abraha yang palanya botak dan mukanya robek. Jurukannya tadi apa? Al-Asram. Robek dia mukanya, palanya botak. Maka yang benar itu riwayatnya Abraha itu Kepalanya botak terus karena dia memegang janji najasi itu. Daripada ubun-ubunnya dihancurkan, jadi dia botak terus. Berangkat Abroha Orang-orang Arab ketika itu banyak tidak terima Ka'bah mau dihancurkan, jadi bukan cuma Quraisy yang ada di Mekah. Di Yaman pun seorang pemimpin salah satu kabilah namanya Zunafar, namanya Zunafar, Zunafar berhasil mengajak orang-orang Arab untuk melawan Abrohah di Yaman, dan akhirnya terjadilah peperangan antara pasukan Zunafar dengan pasukan Abrohah, namun dengan mudah Abrohah mengalahkan. Dhunafar dan bala tentaranya. Sehingga Abroha hendak membunuh Dhunafar. Ini masih di Yaman ini. Waktu Dhunafar pengen dibunuh, Dhunafar bilang, sebaiknya Paduka Raja tidak membunuh saya. Kemungkinan hidupnya saya masih bermanfaat buat Raja. Jadi dia berjuang mempertahankan keselamatan dirinya. Sehingga, apa dia dijadikan tawanan aja, jadi dia juga ditanya-tanya jalan menuju menuju Mekah. Namun, dia arahkan jalan ke tempat Koba Ilul Arab atau Kobilah-Kobilah Arab yang memang membela Ka'bah. Akhirnya, kemudian Abroha ketemu suku. Kasam, suku Kasam, suku Nah di situ ada pimpinannya namanya Nufail bin Habib Kasam al Nufail bin Habib al Kasamiy. Dengan pasukannya dia lawan lagi Abroha, ternyata kalah lagi. Abroha menang lagi. Begitupun dengan nasibnya Nufel sama dengan Zunafor. Akhirnya dijadikan tawanan bagi Abroha. Dan baru kali itulah mereka mengarahkan Abroha ke Taif. Kemana? Ke Taif. Semua dengar kan tentang masyarakat Taif kan? Di mana mereka nanti di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam waktu Rasulullah berdakwah mereka menyambiti nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para budak dan anak-anak kecil menyambiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu taif dan ternyata di taif waktu itu ada pengkhianat pengkhianatnya siapa apa kalimat pengkhianatannya kita akan lanjutkan pada episode akan datang ya salam hadir terus kajian sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang terus berlanjut di Masjid Jami' Al-Ittihad Tebet Mas setiap malam Rabu pertama dan malam Rabu ketiga setiap bulannya. Insya Allah nanti akan lebih menarik lagi kisah bagaimana Abrahah di Taif dan apa pengkhianatan orang Taif terhadap orang-orang Mekah Kemudian kita juga akan saksikan bagaimana pertemuan Abraha dengan Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pertanyaannya, apakah Abraha berhasil masuk dalam Masjidil Haram atau di luar Mekah dibunuh, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita akan nantikan jawabannya pada episode akan datang insyaallah. Barakallahu fiina wa fikum subhanakallahumma wa bihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>